Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung besar bagi para pemain sepak bola dari seluruh dunia, termasuk beberapa pemain dengan garis keturunan Indonesia yang bermain untuk tim nasional Belanda. Inilah profil singkat 3 pemain keturunan Indonesia yang akan memperkuat timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Virgil van Dijk lahir di Breda, Belanda pada tanggal 8 Juli 1991. Virgil van Dijk memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang merupakan wanita asal Maluku. Neneknya menikah dengan pria asal Suriname dan memiliki anak bernama Helen Chin Fosieu yang merupakan ibu kandung van Dijk. Pemain bertahan yang juga kapten Liverpool ini dikenal dengan kekuatan dan kepemimpinannya di lapangan. Tijani Reinders lahir di Zwolle, Belanda pada tanggal 29 Juli 1998. Tijani Reinders memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya dari sebelah ibu, yakni Etus Lekatompesi dan Mimi Lekatompesi. Pasangan suami istri asal Latuhalat Nusanif Ambon ini hijrah ke Belanda pada 1960-an. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Angelina Lekatompesi, ibu kandung Tijani. Reinders kini menjadi salah satu gelandang muda berbakat yang memperkuat timnas Belanda. Ian Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret 2002. Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari ibunya, seorang wanita asal Suriname yang memiliki garis keturunan Jawa dari kedua orang tuanya. Maatsen dikenal sebagai pemain bertahan muda yang memiliki kemampuan luar biasa dan saat ini menjadi salah satu talenta yang diandalkan di timnas Belanda. Kehadiran 3 pemain keturunan Indonesia ini di skuad timnas Belanda menambah warna dan menunjukkan betapa beragamnya latar belakang pemain sepak bola profesional di level internasional. Mereka membawa kebanggaan tidak hanya bagi Belanda, tetapi juga bagi Indonesia yang memiliki ikatan historis dengan Belanda.